jangan suzan kepada Allah. Allah hanya buat itu sementara. Allah mengingatkan kita, afahasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira begitu mudahnya masuk surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah engkau mengira begitu mudahnya masuk surga? Berfikir siang malam, mengorbankan harta untuk menghancurkan hamba-hamba Allah di Palestina. Semuanya lelah, engkau lelah, kafir pun lelah, kata Allah. Namun apa bedanya? Apa bedanya lelah kita dengan lelah mereka? Wa tarjuna minallah ma la yarju. Bedanya, kata Allah, ini langsung Allah yang beri jawaban. Wa tarjuna minallah, lelahmu akan mendapatkan harapan dari Allah. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz, kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa ya 'ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كاده إلى ربك كدها فملاقيه. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Jemaah Jumaat yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan setiap langkah duduknya kita, bahkan diamnya kita, tercatat sebagai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jemaah muliakan Allah, kita menghadapi Ramadan kali ini dengan cuaca yang ekstrim. Kita ditempa rasa lelah dengan panas yang luar biasa. Kerongkongan kita begitu keringnya. Bibir kita pucat. Dan kita merasa seakan-akan hampir-hampir tak mampu melaksanakan perintah Allah. Dan ketika nanti datang waktunya berbuka, lalu kita beristirahat sebentar, setelah itu kita siap-siap mengayunkan langkah menuju ke masjid-masjid Allah, kembali kita tegakkan ibadah qiyamul lail, lalu kita pulang jam 10 malam. Ada yang melanjutkan dengan menggerakkan bibirnya membaca kalam Allah, bertadarus. Kemudian jam 1 malam kita baru memejamkan mata,
jam 4 kita bangun, kita lakukan kembali solat qiyamul lail tahajud, kita sempatkan membaca Quran sambil menunggu waktunya sahur. Setelah itu kita bersahur, kita menahan diri seperti hari yang pertama. Luar biasa kelelahan yang kita terima. Namun walaupun begitu, perlu kita tahu bahawa Allah telah menakdirkan kita sebagai mukmin untuk bergaya hidup seperti itu sebenarnya. Siang malam hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat untuk kita. Dunia ini penjara bagi kita, kata Rasulullah. Ad-dunya sijnul mu'min. Dia hanya surga kepada orang kafir yang tak lagi mendapatkan surga di akhirat nanti. Maka oleh karena itu, bagi kita yang merasa lelah dalam menjalani ibadah, menjalani hidup, ditambah dengan umur kita yang sudah lanjut, kaki kita sudah lemah, lutut kita goyah, janganlah berputus asa. Karena memang kelelahan itu dicipta oleh Allah untuk mukmin. Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayuhal insan, wahai manusia, kata Allah, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqiyah. Engkau itu dicipta oleh Allah dalam keadaan kadihun, benar-benar mengalami hidup dengan rasa lelah, capek sekali, dan terus bertambah-tambah kadham, terus bertambah capek. Sampai kapan? Sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktunya berhadapan dengan malaikat maut, lalu dinampakkanlah segala amal saleh dengan gambaran surga di depan mata. Di saat itulah kelelahan kita terganti dengan rasa bahagia. Jadi memang kita ini takdirnya untuk lelah hidup. Dunia ini bukan surga, berbanding terbalik dengan surga. Surga itu tempat bersenang-senang. Semua orang disibukkan dengan kesenangan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Semua penduduk di surga, pasangan suami isteri, kerja mereka hari-hari hanya duduk-duduk di atas sofa, di bawah bayang-bayang yang tidak panas, fi dhilal, dan hanya golek-golek saja, berbaring-baring saja. Lalu dihantarkan makanan, dihantarkan minuman, buah-buahan tumbuh, lalu buah itu mendekat ke mulut kita tanpa harus kita memetiknya dan tanpa harus menanamnya. Wa qutufuha daniyah. Kalau engkau menginginkan makan buah, kata Allah, kudekatkan rantingnya ke mulutmu sehingga langsung buah itu berada di hadapanmu. Begitulah hidup di surga. Apa kerja kita? Bersenang-senang. Di dunia merencanakan senang di hari Sabtu, kemudian kita mengalami kesusahan di hari Senin. Di dunia merencanakan senang ketika pergi, waktu pulang dari sungai, pulang dari danau, yang tersisa hanya kelelahan. Maka jangan mimpi untuk bisa bersenang-senang di dunia. Orang kaya bermimpi, berangan-angan, membuat semua fasilitas di rumahnya untuk bersenang-senang, ternyata ujung-ujungnya istri anaknya menangis karena dia ternyata mati. Bahkan ada yang mati di kolam renang yang dia ciptakan sendiri. Mustahil dunia ini akan dipenuhi kesenangan. Mustahil. Oleh karena itu, jemaah melakukan Allah, bersabarlah di atas semua perintah Allah. Walaupun matahari luar biasa teriknya, bersabarlah. Jangan pernah bersuzan kepada Allah. Jangan pernah mengatakan kepada Allah, wadai puasa medih kan berlebih baju, maunya Ramadan kan dingin sedikit. Janganlah begini. Ini membuat kita tak mampu melakukan puasa dengan sempurna. Jangan suzan kepada Allah. Allah hanya buat itu sementara. Allah mengingatkan kita, afahasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira begitu mudahnya masuk surga?
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Apakah engkau mengira begitu mudahnya masuk surga sedangkan Allah belum melihat hasil, Allah belum melihat kenyataan siapa di antara kalian yang paling bagus jihadnya dan paling bagus sabarnya. Jadi tapi kita nyu datang surga dengan ketika kita hidup dengan kekayaan, lalu malam kita mabuk-mabukan, lalu kita bersenang-senang dengan para pelacur berganti-ganti, lalu kemudian makan minum tidak tahu halal haram, kekuasaan di tangan kita, lalu kemudian kita begitu mudah masuk surga. Tidak, kata Allah, masuk surga itu dibutuhkan dua perkara, jihad dan sabar. Dan semua perkara itu Allah kumpulkan dalam Ramadan. Dibutuhkan berjihad, sekaligus dibutuhkan sabar. Dibutuhkan sabar. Ini hari keempat, masih 26 hari lagi. Jangan putus asa kepada Allah. Sambutlah Ramadan dengan bahagia. Jangan merasa susah dengan datangnya Ramadan. Karena Ramadan ini bukan untuk menyiksa kita. Ramadan untuk membuat kita supaya mudah masuk surga. Makanya kemudian Allah katakan dalam surah An-Nisa 104, In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Wahai hambaku, kata Allah, kalau engkau sedang merasa menderita, in takunu ta'lamun, kalau engkau sedang merasa susah, engkau sedang merasa lelah, maka ketahuilah, innahum ya'lamun, orang-orang kafir juga lelah, mereka juga menderita. Kalau engkau ditimpa kematian, yang kafir pun ditimpa kematian. Engkau kehilangan anak istrimu, si kafir pun hilang anak dan istri. Engkau ditimpa tsunami, kafir yang berada di Jepang, berada di mana saja juga ditimpa tsunami. Ketika engkau lapar, orang-orang kafir pun lapar. Ketika engkau menegakkan ibadah di malam hari, orang-orang kafir pun lelah dalam menegakkan perjuangan untuk menghancurkan Islam. Kita melelahkan diri membela agama ini, si kafir, Yahudi, Israel berfikir siang malam mengorbankan harta untuk menghancurkan hamba-hamba Allah di Palestina. Semuanya lelah, engkau lelah, kafir pun lelah, kata Allah. Namun apa bedanya? Apa bedanya lelah kita dengan lelah mereka? Wa tarjuna minallah ma la yarju. Bedanya, kata Allah, ini langsung Allah yang beri jawaban. Wa tarjuna minallah, lelahmu akan mendapatkan harapan dari Allah. Apa dia? Surga yang abadi selama-lama. Ma la yarjun, sedangkan lelahnya orang-orang yang kafir, mereka sudah lelah di dunia, la yarjun, tidak dapat apapun di akhirat. Malah bertambah-tambah kesusahan mereka dengan neraka yang membara. Ini Allah yang jawab bahwa di balik semua penderitaan kita, kepedihan hidup kita, kesengsaraan yang kita terima, engkau ada harapan. Harapanmu adalah hidup bahagia selama-lama. Kapan terputus kelelahan kita? Ketika nyawa ditarik oleh Allah melalui malaikat maut dan kita sudah lelah dalam menegakkan ibadah ini. Bukankah bapak-bapak sebagai seorang suami merasa lelah mencari nafkah? Dalam Ramadan pun tak ada kata libur, yang kantor tetap wajib masuk. Ketika datang panggilan Jumaat tetap wajib menuju ke masjid. Tak peduli, tak peduli bahkan mau parkir di mana pun tak peduli, tetap disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sebagai seorang ayah lelah mendidik anak-anak kita? Kita punya 5 orang anak, berbagai macam ragam kehidupan dan pikiran mereka. Kita lelah mencari bagaimana caranya mereka melanjutkan sekolah mereka.
Kita lelah mencari harta agar mereka bisa bertahan di pesantren-pesantren yang kita kirimkan mereka. Bahkan ketika mereka menelepon kita di suatu saat, mereka hanya mengatakan uang jajan sudah habis, SPP belum dibayarkan. Bagaimana pikiran kita? Lelahnya hati, lelahnya pikiran, mencari hutang sana, mencari hutang sini. Semua kita lelah, Bapak Ibu. Sangat lelah. Maka oleh karena itu jangan pernah berusaha menyenangkan diri di dunia. Wataitruk maghrib, wataitruk malam, Malaysia. Lelahkan diri, datanglah masjid-masjid Allah, lakukanlah tarawih dengan khusyuk, sambutlah dengan gembira. Bina rencana pesenangan roh. Ada yang model manusia-manusia yang akan dihujamkan ke dalam neraka dengan alasan puasa lalu melakukan buka bareng. Buka bareng mulai dari maghrib sampai subuh tak keluar-keluar dari kedai kopi. Maghrib tak ada, isya tak ada, kemudian tarawih tak dilakukan. Dia bersenang orang lain di saat berjatuh, duduk, bangun melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka tertawa, riang gembira di kedai-kedai. Tak mau melelahkan diri. Orang-orang yang senang hari ini di dunia karena melawan Allah, tunggulah kesusahan hidupnya di akhirat. Sedangkan kita insyaAllah, orang-orang yang melelahkan diri karena Allah, tunggulah kebahagiaan di akhirat. Namun kapan datangnya? Bersabarlah, pasti datang. Ajal Allah pasti datang. Disitulah kata Rasulullah, semua manusia yang saleh ketika datang ajalnya, yang membuat dia tenang walaupun sakarat itu sakit sekali adalah malaikat maut membawa gambar atau membawa video atau klip di mana dia akan berada. Ketika dinampakkan surga, hatinya tenang, hatinya tergantikan dengan kebahagiaan dari lelah yang begitu lama. Sakit sakaratul maut tak pernah bisa digantikan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan sakitnya sakaratul maut yang dia dengar dari Rasulullah bagaikan satu batang pohon berduri dimasukkan ke dalam kerongkongan lalu dicabut, tercabutlah bersama daging-dagingnya. Tapi mukmin itulah kelelahan yang terakhir. Setelah itu tersenyumlah, berbahagialah, istirahatlah di alam barzakh, tidurlah sampai datang hari kebangkitan, lalu berbahagialah sampai ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada. Selama-lama tidak pernah lagi terulang kesusahan ini. Selamat melanjutkan Ramadan. Semoga Allah kuatkan kita. Semoga Allah ringankan langkah kita untuk melakukan semua ibadahnya. Dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Innalhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina wa sayyidina al-mustafa muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajuma'in Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر.